Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nah, saya mau tunjukkan nih, Lur. Bahwa anggur Samsket juga genjah. Benar-benar genjah. Lihat aja nih, Lur. Nih, saya mau tunjukkan nih. Nih, ini bunga nih. Nih. Ini bunga asli ya, bukan bunga PHP, Lur. Silamur kok. Lemur situ yang jauh tuh. Nah, ini bunga kedua, Lur. Nah, kita lihatin bunga buah pertamanya nih. Ini kan bunga jadi buah, Lur. Nah, ini batangnya. Terus kita telusuri terus. Nih batang yang ini nih. Nih, terus sini ke sini. Ini batangnya nih. Nah, sini. Nah, ini tuh. Ini dapat kita lihat nih, Lur. Kita lihat buahnya ini. Wah, tempolannya udah besar banget tuh, Lur. Tuh. Tuh, tombolannya besar banget nih. Tapi di sininya berbuah lagi di atasnya. Sininya berbuah lagi. Atasnya. Tuh, gimana nggak genjah anggur San Muscat. Jadi sama, Lur. Bisa ini juga bisa dua kali. Kalau ada waktunya. Cuman di sini nggak bisanya itu karena cuaca. Cuacanya itu nggak bisa loh di sini. Kalau cuacanya di Indonesia atau di negara tropis lah, itu pasti bisa nih. Negara yang nggak ada saljunya gitu loh, nggak ada dinginnya gitu loh. Itu pasti bisa dua kali. Cuman di sini nggak bisanya begitu. Cuma satu kali, cuman ini doang. Ntar yang dihidupkan. Nah, yang ini ntar dibuang. Nggak bisanya begitu. Jadi sampai di Indonesia, kalau Indonesia mah bisa. Di Indonesia mungkin bisa. Ini matang. Di sini ntar besar. Tapi di sini nggak bisa, soalnya karena dingin. Nggak bisa kalau di sini, cuma satu kali kalau di sini. Ini begini ini panjang banget ini. Kalau matang ini sudah 1 kilo mungkin ada nih. Tuh panjang banget, gede banget, 1 kilo lebih mungkin ini. Biasanya 1 kilo lebih nih. Segini nih, masih kecil segini. Tombolnya udah besar nih. Terus satu jempol loh. Ntar kalau matangnya 2 kali jempol ini. Gede. Nah, begitu, Lur. Kalau kegenjahan San Muscat tuh sama genjah, Lur. Semuanya tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau di negara lain, Lur, ibaratnya negara yang nggak punya musim salju itu bisa, kalau di sini nggak bisa. Sama genja, sama. Oke, ntar kita liatin lagi, Lur, ada lagi ntar. Oke, lanjut lagi nih. Yang ini baru nih, Lur. Tadi kan potong satu mata berarti. Terus tumbuh ini, potong lagi 2 mata, 1, 2, tumbuh lagi. Tuh, tetap bawa tuh. Tuh, 2 tuh, Lur. 2 klaster. 1, 2 tuh. Nih, sini nih. Batangnya nih.
Tuh, habis ini dua klaster lagi tuh. Gimana nggak genja tuh? Sen muskat. Di sini dua. Ini batang pertama. Ini berarti buah pertama. Nah, ini buah kedua. Tuh, dua lagi tuh. Oh. Apa enggak enak tuh telokal di Indonesia tuh? Di sini mah enggak bisa itu. Itu dipotong, dibuang. Nah, ini yang dimatangkan. Kalau di Indonesia masih bisa bertingkat dua kali. Ya tau. Di sini enggak bisa. Makanya ini genja sih genja. Karena satu kali itu karena cuacanya itu. Ini bisa dua kali juga bisa ini. Bertingkat-bertingkat itu bisa tetap sama. Di Sunset Korea itu benar-benar genja. Oke lor, lanjut lagi. Nah ini lor. Sun Muscat yang secara alam ini. Kim brojol dewek nih lor. Oh, ini pembuahan kedua ya lor. Tadinya saya potong di sini nih. Nih lihat ini. Tuh, ini potongan saya tadinya tuh. Terus tumbuh ini dari bat ini. Tumbuh dari bat terus berbuah ini. Ini buah brojol dewek. Jadi secara alami. Enggak saya jarangin, enggak saya apa-apain pokoknya. Enggak dikasih kayak dikit juga enggak ini. Tapi bagus ya. Namanya tapi karena enggak dikasih ketik-ketik itu saja begitu. Enggak ada udelnya. Nah, ini saya tandain tuh di sini tuh. Supaya ntar kalau besar ini sun muscat alami gitu, secara alami lah. Oke, jadi sun muscat itu genjah lur. Walaupun tadinya itu enggak berbuah, kita potong ini tiga mata atau dua mata itu tetap berbuah lur. Berapa mata pun itu tetap berbuah. Nah ini enggak barengan sama ini nih. Kalau barengan sama ini sih pasti dikasih ini dibungkus. Itu kan enggak tuh. Oke lah, ntar saya liatin lagi yang lebih genjah lagi, lebih oke lagi. Lanjut lagi. Nah ini lor. Ada lagi salah satunya lor. Kegenjahan sun muscat. Itu bunga tuh lor. Bukan sulur tapi bunga ya, bunga asli. Itu bunga kedua karena tadinya enggak berbuah. Nah ini ya, ini kesini sini. Nah ini ya, tuh ini dipotong berapa macam, 1, 2, 3, 4 tuh, kematian 4 juga ada buahnya. Nah, ada lagi yang ini nih. Ini dipotong berapa matang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada buahnya juga dulu. Tuh, bunganya tuh. Bunganya masih kecil. Tuh. Ini ada lagi nih. Ini dipotong berapa matang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matang ada. Kita lihat lagi nih yang ini dari tunas air. Kita potong satu matu nih tunas air ya. Ini taruh ada bunganya tuh. Nah kita hitung lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 matu ada lagi tuh loh. Jadi kesimpulannya, sun muscat itu dipotong berapa matang pun itu bisa berbuah. Nah, tuh ada lagi tuh, bisa berbunga. Itu tetap genja lur. Tuh ada lagi tuh. Tuh itu loh. Karena tadinya nggak berbuah, potong yang kedua itu ada. Yang penting ininya sudah jadi kayu nih.
Terus kita potong itu ada buahnya ntar. Ini nggak ada nih. Yang ini yang ada nih. Tuh. Jadi ibaratnya di matun berapapun itu bisa berbunga. Saya musket itu. Jadi jangan takut nggak berbunga. Yang penting pupuknya cukup, nutrisi cukup, itu pasti berbunga. Nih, ini dua malah. Satu, dua, tuh. Ini matum yang keberapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, tuh. Ini ada lagi nih. Satu, dua, tiga, empat. Ini ada lagi, tuh. Jadi dipotong berapa matum pun itu bisa. Potong pucuk juga berbunga ini lho. Ini ada bunganya tuh. Bunga semua malah. Ininya ada nih. Buahnya ada. Kita potong. Kita potong yang ini ya. Yang tunas airnya nih. Cuma satu mata nih. Kita lihat tuh. Ada tuh lor. Ini juga dipotong. Ada tuh lor. Ada semua tuh. Ada genja, benar-benar genja. Oke, ntar kita lihat lagi yang lain. Ini bunga besar. Ini sudah nggak perlu ini bunganya nih. Lur, kita lihat sun muscat yang genja. Nih, ring tuh. Ini nggak usah dijarangin soalnya alami. Ini pembuahan kedua tuh. Nah, ini kenapa saya bisa ngomong genja nih? Ini batangnya nih lor. Nih. Sini nih. Ini batangnya ke sini tau. Sini. Sini nih. Ini turun nih. Turun. Tuh. Sini ada dua jompol. Nah. Itu lor. Itu pembuahan yang kedua ini. Nah. Kalau di Indonesia ini bisa. Sampai. Apa namanya tuh. Matang sampai panen lagi nih bisa, tapi kalau di sini nggak bisa nih, ini nggak cukup umurnya nih, ntar kena dingin duluan. Tapi kita sekarang lagi nyoba nih, lagi dicoba, siapa tahu bisa. Tapi perkiraan sih nggak bisa, soalnya ini sudah bulan 7, 7, 8, 9 tuh, 2 bulan lagi nggak mungkin matang, 2 bulan lagi. Ini lamanya nih 5 bulan kalau mau matang. Kayak ini. Ini bulan 9 panen. Nah, ini yang belum panen. Cuma saya senang itu loh. Ini enggak usah dijarangin tuh. Arang deh, Mbak. Kalau alami begini. Kita sama dikasih ketika. Wah, kerep. Nah, itu loh, lor. Sun muscat itu genja. Ada lagi tuh, situ ada lagi situ. Saya sengaja enggak saya buang. Nah. Segini banyaknya nih, Lur. Ini buangan cuttingnya dibuangin aja nanti. Yang enggak ada buahnya itu dibuang. Satu pohon enggak ada buahnya dipotong pohonnya. Lur, kalau ada di sini sih boleh nih ke sini ambil cutting, ambil entres atau ambil apa tuh namanya tuh tonggelan. Nih tonggelan ini nih, ntar ini kalau sudah panen nih mau dibongkar semua ini. Kenapa dibongkar? Dijual. Aduh, tong bajili dijual oleh pegel-pegel nanem
malah dijual buat beli obat. Aduh, ya. Ganas, ganas. Nggak tahu ini. Perjuangan saya waktu nanem sampai segini besarnya ini. Ini saya yang nanem ini, Lur. Sama bos wadon. Tombak cil tinggal jual. Aduh, biang biang eman 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 eman. Terlalu udah banyak dia. Apalagi tahun depan ntar, wih, sama tahun depan nggak dijual nih. Wis, pokoknya sih isi anggur KB. Ini yang di bawah, yang di atasnya belum sana. Jauh nih, ini 1 hektar nih loh. Mantep ya. Oke lor, malah ngelantur ya lor. Sorry lor, maaf lor. Namanya juga pengangguran. Oke lor, segitu-segitu lor. Bahwa Sanusket Korea juga genjah lor. Genjahnya gimana ini kan buktinya lor. Contohnya ada lor sini lor. Nah kalau jenisnya mudah-mudahan semua yang beli dan belum beli itu mudah-mudahan genjah semua. Dan mudah-mudahan cepat berbuah. Oke. Salam pengangguran lur. Petani anggur dari Korea untuk Indonesia. Assalamualaikum. Sedulur KB semoga sehat semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.